الحمد لله الذي أنزل القرآن هدى للناس ورحمة وتم به على أمة محمد صلى الله عليه وسلم أدل النعمة أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله تنزي قائلها من عهد يوم القيامة بالمغفرة ورحمة واسعة اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد صاحب الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرافعة وعلى آله وأصحابه الذين يدعون إلى سبيل النجاة في الدنيا إلى يوم القيامة أما بعد فيا أيها الإخوان رحمكم الله أوصيكم وإياي بتقوى الله وطاعته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون فقال أيضا أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون فإذا نودي للصلاة فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون وإذا رأوا تجارة أو لهوا انفضوا إليها وتركوك قائما قل ما عند الله خير من اللهو ومن التجارة والله خير الرازقين صدق الله العظيم معاشر المسلمين مؤمنين جماعة صلاة الجمعة رحمكم الله melalui mimbar khutbah ini tidak lupa saya berwasiat kepada diri saya khususnya dan juga kepada jamaah salat Jumat Masjid Jami Al-Huda yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Marilah kita selalu meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan melaksanakan semua perintahnya dan juga menjauhi larangan-larangan Allah Subhanahu wa taala. Jamaah salat Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Marilah kita bersyukur kepada Allah yang telah menjadikan kita sebagai umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Umat pilihan, umat yang merupakan umat terakhir dari nabi kita, nabi terakhir yaitu nabi akhirul zaman, nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini merupakan suatu anugerah yang sangat besar yang tidak ternilai harganya. Namun kita sebagai umat Nabi Muhammad mestinya kita harus tahu dan memahami sifat dan karakter umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam agar kita mengetahui
apa yang seharusnya kita lakukan sebagai umat-Nya dan apa yang harusnya kita tinggalkan sebagai umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jamaah salat Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-Fat ayat 29. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Muhammadur Rasulullah. Walladzina ma'ahu asyidda'u 'alal kufar. Ruhamahu bainahum tarahum rukka'an sujjadan yabtaghuna fadlan minallahi wa ridwana. Fadlan minallahi wa ridwana simahum bi wujuhihim min asari sujud. Al-ayah. Yang artinya Muhammad adalah utusan Allah dan orang yang bersama dengan dia, dengan Nabi kita Muhammad adalah keras terhadap orang-orang kafir, tetapi berkasih sayang kepada sesama mereka, yaitu kepada sesama mukmin, sesama muslim. Kamu melihat mereka rukuk dan sujud mencari karunia Allah dan keriduannya. Tanda-tanda mereka tampak pada muka mereka dari bekas sujud. Quran surat Al-Fat ayat 29. Jemaah salat Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Dalam ayat di atas ada 5 sifat atau karakter yang harus dimiliki oleh umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang pertama yaitu memiliki sikap keras dan tegas terhadap orang-orang kafir. Apa yang dimaksud keras dan tegas terhadap orang kafir? Yang dimaksud keras di sini bukan sikap memusuhi, karena orang kafir itu ada 2, kafir dhimmi dan kafir harbi. Kalau kafir dhimmi adalah orang yang di luar Islam yang harus kita lindungi, yang harus kita jaga kehormatannya dan harus kita bantu. Tetapi kafir harbi adalah orang kafir yang memusuhi umat Islam, yang memerangi umat Islam. Maka untuk membela jiwa nyawa umat Islam, maka kita boleh memeranginya. Itu adalah kafir harbi. Yang dimaksud keras di sini bukan sifat memusuhi dan juga bertindak anarkis, bukan bertindak anarkis atau bukan provokatif dan semacamnya. Tetapi yang dimaksud bersikap keras dan tegas terhadap orang kafir adalah memegang prinsip-prinsip kebenaran dan gigih untuk memperjuangkannya, tidak berubah pendirian, dan meskipun berada dalam tantangan dan juga tekanan. Jemaah salat Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah menghadapi berbagai macam tantangan yang cukup berat dari orang-orang kafir. Beliau pernah diteror secara mental dan fisik. Bahkan pernah Rasulullah, Nabi kita, manusia paling mulia yang akan memberi syafaat bagi kita di yaumil kiamah, dan Islam datang karena Nabi kita sehingga kita selamat dunia akhirat insyaallah. Nabi kita ketika sedang bersujud, Nabi pun pernah disiram kotoran oleh orang-orang kafir. Beliau pernah juga di embargo ekonomi selama sekitar 3 tahun. Nabi dan pengikutnya terkucil atau disingkirkan dari kota Mekah dan diasingkan di luar kota Mekah, yaitu di suatu lembah.
yang terkenal dengan nama Lembah Shin di luar kota Mekah. Namun beliau tetap tegar dan tidak bergeming sedikitpun dalam memperjuangkan kebenaran, yaitu risalah Islam, sehingga sampai kepada kita ini. Jemaah sholat Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, Rasulullah juga pernah diiming-imingi tahta, harta dan wanita melalui pamannya, yaitu Abu Thalib. Tapi Nabi Muhammad SAW tidak tergiur dengan iming-iming orang kafir itu, agar Rasulullah meninggalkan dakwah Islam. Kalau Rasulullah tergiur dengan iming-iming orang kafir, diberikan harta sebanyak mungkin, tahta, jabatan, wanita, mungkin Islam tidak akan sampai kepada kita. Tapi Nabi tetap tegar, walaupun Nabi harus disiksa dan juga para pengikutnya harus disiksa dan juga banyak yang mati syahid, tetapi Nabi tetap tegar menjalankan keyakinannya dalam dakwah Islam, yaitu dinul Islam yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kenapa Khatib menyampaikan tema ini tentang sifat dan karakter umat Nabi Muhammad? Karena pada bulan ini kita masih berada di bulan Rabiul Awal. Karena Nabi kita adalah suri tauladan kita, contoh terbaik bagi kita yang harus kita ikuti sampai akhir hayat kita. Dan kita harus berpegang teguh pada dinul Islam yang kita yakini, sebagaimana tadi sudah saya sampaikan, Allah mewanti-wanti, wala tamutunna illa wa antum muslimun. Nabi Muhammad adalah suri teladan yang terbaik. Bagaimana Allah berfirman, laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjullaha wal yaumal akhir wa dzakarallaha katsira. Bahwa pada diri Nabi Muhammad itu adalah suri tauladan yang baik, contoh yang terbaik bagi siapa? Yaitu bagi kita semuanya yang mengharapkan rahmat dan ridho Allah, dan juga yakin tentang datangnya hari kiamat. Rahmat Allah yang akan diberikan oleh Allah kepada kita nanti di yaumil kiamat, yaitu berupa surga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka Nabi sangat cinta kepada kita, membimbing kita agar kita beriman kepada Allah dan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma 'anittum harisun 'alaikum bil mu'minina raufur rahim. Telah datang dari golongan kamu, dari manusia, yaitu seorang nabi dan rasul, yaitu Nabi Muhammad. Dari golongan manusia, bukan golongan jin atau malaikat. Coba kalau nabinya malaikat, mungkin kita sulit untuk mencontohnya. Tapi nabi kita adalah seorang manusia, tetapi bukan sekedar manusia, manusia yang sangat luar biasa, yang sangat penyantun, sangat cinta dan sangat sayang kepada umatnya. Agar umatnya beriman kepada Allah, agar umatnya beriman kepada Nabi Muhammad, sehingga nanti umatnya akan selamat dunia akhirat. Sampai Nabi juga ketika mau wafat, yang dipanggil-panggil adalah umatnya, ummati, ummati, ummati. Betapa sakitnya nyawa ketika mau berpisah, Rasulullah berkata kepada Izrail, wahai Izrail, berat sekali kalau toh diizinkan bahwa sakit sakaratul maut ini umatku, biar saya tanggung. Maka Rasulullah mengajarkan doa, Allahumma hawin alaina bi sakaratil maut wan najata minan nar wal afwa indal husam. Jemaah salat Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, kemudian dalam ayat tersebut surat Al-Fath ayat 29 tadi, karakter yang harus dimiliki oleh umat Nabi Muhammad yang kedua setelah bersikap
keras dan tegas terhadap orang kafir. Artinya mempunyai prinsip dalam menegakkan kebenaran dinul Islam walaupun berbagai macam tekanan dan tantangan. Yang kedua yaitu ruhama ubainahum, yaitu saling mencintai kepada sesama, saling mencintai kepada sesama muslim, saling mencintai kepada sesama orang yang beriman. Kita mungkin di sini berbeda dalam asal dan juga orang tua, tetapi pertemuan kita disatukan oleh dinul Islam, sehingga kita pun akan ditemukan lagi oleh Allah nanti di yaumil qiyamah. Walaupun satu rahim, tetapi berbeda akidah, di dunia bertemu, tetapi nanti di yaumil khalaq tidak akan bertemu karena adanya perbedaan akidah. Tetapi walaupun kita berbeda rahim, berbeda ibu, tetapi karena disatukan oleh akidah dinul Islam, maka kita pun insya Allah akan ditemukan oleh Allah di yaumil qiyamah, di surga Allah subhanahu wa ta'ala. Sehingga di dalam Al-Quran dikatakan, innamal mu'minuna ikhwatum, sesungguhnya orang yang beriman itu adalah saudara. Ikhwatum di sini menurut ahli tafsir melebihi kedekatannya dengan seseorang yang satu rahim. Karena satu rahim, manakala beda akidah tidak akan ditemukan nanti di yaumil qiyamah. Tetapi apabila satu akidah, tetap Allah akan temukan di yaumil qiyamah kelak, yaitu di surga Allah subhanahu wa ta'ala. Maka jangan sampai kita kepada sama non muslim, maksudnya kepada orang-orang di luar Islam, kita begitu sayang, begitu mencintai, begitu apa toleransinya besar, tetapi kepada sesama muslim sendiri, kepada saudara kita sendiri, kita bertindak keras, bertindak kasar, kadang kita kurang begitu memperhatikan. Ya, sebagai manusia, sebagai warga negara saling menghormati, yang penting tidak saling memusuhi. Asalkan jangan kepada orang yang non muslim yang bersifat memerangi umat Islam, yaitu kafir yang dinamakan kafir harbi. Tetapi kepada sama muslim setidaknya lebih saling mencintai, saling menyayangi dan saling menghargai. Inilah yang sangat dicontohkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena pada dasarnya sesama muslim itu adalah saudara. Maka dalam ayat ini Allah subhanahu wa ta'ala menegaskan ruhama ubainahum, dan saling sayang menyayangi, saling mencintai kepada sesama orang yang beriman, kepada sesama muslim. Jemaah sholat Jumat yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian karakter yang ketiga yang dicontohkan oleh Nabi Muhammad dan juga yang harus dimiliki oleh umatnya dalam ayat tadi yang saya bacakan, yaitu rajin ruku dan sujud. Yang dimaksud ruku dan sujud di sini ialah ibadah sholat. Umat Nabi Muhammad harus selalu memprioritaskan ibadah sholat, karena sholat adalah media komunikasi langsung seorang hamba kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Di dalam sholat kita memuji kebesaran Allah, bisa dengan berdoa, memohon ampun kepada Allah. Ketika kita duduk di antara dua sujud, itu adalah doa yang sangat lengkap. Rabbighfirli, ya Allah ampunilah kami. Rabbighfirli warhamni wajburni warfa'ni warzuqni wahdini wa'afini wa'fu'anni. Ya Allah ampunilah kami, sayangilah kami, rahmatilah kami ya Allah. Cukupkanlah kami ya Allah, maafkanlah kami ya Allah. Berikanlah kami rezeki. Inilah, maka sholat, kata lain dari kata sholat adalah doa, karena di dalamnya mengandung doa-doa.
dari doa pertama, doa iftitah, itu sudah mengandung doa, sampai salam terakhir pun itu salam sendiri itu adalah doa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ke kanan, ke kiri, keselamatan, kesejahteraan untuk kalian semua, wahai saudara-saudaraku, kaum muslimin muslimat, baik ke kanan dan ke kiri. Kemudian setelah itu kita aplikasikan dalam kehidupan, bahwa sholat yang kita baca harus kita lakukan setidaknya semampu kita, bahwa kita memberikan apa, keselamatan, memberikan kenyamanan kepada saudara-saudara kita. Yang keempat, yaitu karakter yang harus dimiliki oleh umat Nabi Muhammad, yaitu senantiasa mencari keutamaan dan juga ridho Allah Subhanahu wa taala. Islam mengajarkan keseimbangan di antara kepentingan dunia dan juga kepentingan akhirat. Begitu pula yang dicontohkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Meskipun beliau sangat aktif dan rajin ibadah, beliau pun rajin mencari rezeki. Seperti dalam sejarah, Nabi adalah seorang pedagang yang sangat jujur. Nabi sampai ke negeri Syam, yaitu Suriah, Palestina. Nabi bersama pamannya Abu Thalib berdagang, yaitu dengan dagangan Siti Khadijah pada saat itu. Maka dalam ayat yang tadi saya bacakan, surat Al-Jum'ah, setelah kita melaksanakan sholat Jum'ah, faida kudiyatis sholatu fantashiru fil ard, maka setelah kamu melaksanakan sholat Jumat, bertebarkanlah kamu di muka bumi. Untuk apa? Untuk mencari karunia Allah, keriduan Allah, rizki Allah subhanahu wa ta'ala. Agar kita juga dalam hidup ini bisa berinfak, bisa bersodakoh, dan juga bisa berzakat, dan bisa membantu kepada sesamanya. Lebih-lebih kita bisa melaksanakan rukun Islam yang kelima, yaitu ibadah haji. Kemudian yang terakhir, karakter yang harus dimiliki oleh umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yaitu tampak bekas sujud pada mukanya. Menurut Imam Mujahid dalam tafsir Ibnu Katsir, bahwa yang dimaksud bekas sujud adalah khusyuk dan tawadhu dalam sholat. Dikuatkan oleh ulama yang lain bahwa sholat semacam itu akan memancarkan sinar di wajah, bisa menerangi hati, melampangkan rezeki, dan menumbuhkan cinta kasih di hati orang lain. Inilah yang dimaksud tampak bekas sujud pada mukanya. Artinya tidak ada pada dirinya sifat sombong, tetapi yang muncul adalah sifat tawadhu, dan juga dapat memberikan aplikasi dalam sholatnya dalam kehidupan sehari-hari, memberikan ketenangan kepada orang lain, tidak menjadikan orang lain menjadi susah atau tidak menyakiti orang lain, tetapi bisa menolong kepada orang lain sehingga bersama-sama orang lain bisa selamat di dunia dan juga di akhirat kelak. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan petunjuk kepada kita, memberikan rahmatnya kepada kita. Mudah-mudahan kita termasuk umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang sudah oleh Allah jelaskan dalam surat Al-Fat ayat 29 yang tadi saya bacakan, dan mudah-mudahan kita nanti bisa berkumpul di masjid ini dan juga nanti bisa berkumpul di surga Allah Subhanahu wa taala di yaumil kelak nanti. Amin Allahumma amin. Mudah-mudahan kita semuanya diberikan rahmat, petunjuk, dimudahkan dalam segala urusan, diberikan anak keturunan anak yang soleh, soleha, dan diberikan keselamatan dunia akhirat. Amin Allahumma amin. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi min ayati wa dzikril hakim wa taqabbalallahu minna wa minkum tilawatahu innahu was-sami'ul 'alim wa qur rabbighfir warham wa anta khairur rahimin.
Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqqi liyudhhirahu 'alan dini kulli walau karihal musyrikun. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawala wa man ittaba'a. La haula wa la quwwata illa billah. Amma ba'du, ya ayyuhan nas ittaqullah, ittaqullah haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Fa qala aidan inna Allaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli 'ala sayyidina Muhammadin wa 'ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat wa mu'addiyal hajat. Rabbana ighfir lana wa li walidina warhamhuma kama rabbayana shighara. Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladhina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim. Allahumma la tada' lana fi majlisina hadha dhanban illa ghafarta wa la aman illa farajta wa la aiban illa satarta wa la usran illa yasarta wa la zahdan illa alimta wa la uwadan illa adayta wa la hajatan illa kafir rida min hawaijid dunya wal akhirah illa qadayta bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana la tu'akidna inasi